أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قيل عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab setiap pekan sekali ba'da sholatul fajr, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Imam Ahmad Ibnu Quddamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini adalah membahas berkaitan dengan hikmah yang terdapat dari seluruh syariat Islam. Kitab ini adalah ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Syekh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan Imam Ibnul Jauzi mengambil hadis yang baik dari yang maudhu dari satu kitab yang besar, yaitu Ihya'ul Ulumuddin karya Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, pada pagi hari ini saya membuka halaman 141 pada kitab ini. Masih berkaitan dengan keajaiban hadi, yaitu faslun fi sabatil qulubi alal khair. Fasal fi, di dalam, sabatun, ketetapan hati di dalam kebaikan. Artinya membahas berkaitan dengan as-sabat. As-sabat ini adalah keteguhan hati. As-sabat ini adalah tetap, komitmen, konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. As-sabat ini adalah tetap komitmen dari terhadap tauhid uluhiyah. Waqad wurida qala al-mu'allif rahimahullah, waqad wurida fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah telah tercantum di dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad wurida fil hadis anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbana ala ila ta'atik. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Tirmizi dan yang lainnya. Artinya hadis benar. Artinya doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekian umat Islam, yaitu yang berbunyi: ya hati, ya wahai muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Qulub ini jamak dari hati. Al-qalbu. Al-qalbu ini pusat kebijakan seluruh badan ini. Pusat kebijakannya itu di hati. Ada tangan, ada kaki, ada rambut, ada mata, ada mulut, ada telinga. Semua setiap mau mengerjakan dia mesti lapor ke yang namanya hati. Maka hati ini beberapa ulama mengatakan tempatnya itu beda-beda.
ikhtalafal ulama'i fi makanil qalb. Ulama berbeda di tempatnya hati. Ada yang mengatakan hati itu di sini, tapi ada yang mengatakan hati itu diletaknya di sini. Nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah, ubun-ubun yang menetapkan itu. Ya mukallibal qulub, wahai hati, sabbit qulubana ala dinik. Wahai hati yang membolak-balikkan hati. Mukallibal qulub, yaitu ismul fa'il. Wahai yang membolak-balikkan hati. Qalbun, dikatakan qalbun dari qallaba yuqallibu, yaitu bolak-balik. Terkadang pagi hari baik, sore hari menjadi tidak baik. Pagi hari taat kepada Allah, sore hari sudah maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Maka perlu berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala ta'atik ala dinik. Sabbit itu apa? As-sabat, tetapkanlah, teguhkanlah hati, teguhkanlah hati. As-sabat, ketetapan, meneguhkan hati. Ini perlu berdoa. Kenapa? Kadang kita tidak tahu, iman kita itu berkurang dan iman kita itu tambah. Kadang kita tidak mengerti, iman kita itu pasang, iman kita itu apa? Surut. Karena iman itu pasang surut. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakininya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu pasang surut. Ketika pasang dengan ketaatan, ketika surut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Taala. Maka memohon kepada Allah Subhanahu Taala as-sabat, hatinya as-sabat, sampai apa, menemui Allah Subhanahu Taala. Maka dikatakan di dalam hadis, fima makna man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, kalimatus sabat, maka dia masuk surga. Mengetahui konsekuensi la ilaha illallah, mengerjakan apa yang dikerjakan, yang diperintahkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. As-sabat, memohon. Maka ada beberapa ulama mengatakan ketetapan dan keteguhan ini adalah pokok daripada sebuah kemenangan. Kemenangan itu banyak. Ada kemenangan materi, ada kemenangan. Orang yang dikatakan menang karena dia mempunyai sabat fil qulub. As-sabat fil qulub, hatinya tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, sarif usrif qalbana ila taatik, yang menggonceng-gancingkan hati, teguhkanlah di dalam ketaatan gitu. La fil rahimakumullah. Wa fil hadis, hadis ini hasan. Masalul qalbi kamasalir rishatin bi ardi fulatin tuqallibuha riyah. Masalu, contoh, permisalan hati sebagaimana apa? Arisha, yaitu bi ardi fulatin tuqallibuha ar-riyah. Di dalam kena angin, apa namanya? Arisha itu pena ya, apa namanya? Pena, yaitu tuqallibuha ar-riyah, karena itu dikenakan hati, bisa bolak-balik gitu. Wa'lam annal quluba fis sabati 'alal khairi wasyarri wattaraddudu bainahuma thalathatun. Wa'lam, ketahuilah bahwasannya hati seorang manusia di dalam memenuhi ketetapan, keteguhannya, ala di atas al-khair, kebaikan, wasyar, keburukan, dan ragu-ragu adalah tiga macam. Imam Ahmad Ibnu Qudama mau mengatakan bahwasannya hati itu ada tiga macam. Al-qalbul awwal, qalbul umrul bittaqwa wa zaka birriyadhah
wa tahara an khaba'isil akhlaq fatufriju fihi khawatirul khair min khazainil ghaib fayamaddul malik bil huda. Hati yang pertama adalah hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah. Artinya imannya itu lagi pasang, imannya tinggi, imannya bertambah. Wa zaka bir riyadhah. Kemudian dipenuhi, didorong, didukung dengan apa? Dengan kalau istilahnya di sini adalah olahraga, tapi ini adalah imannya. Wa tahara anil khaba'isil akhwa akhlak, kemudian menghilangkan daripada akhlak. Fatufriju fihi khawatir khair, maka hasilnya adalah paradigma yang baik. Min khazainil ghaib fayamuddul maliku bil, maka diberikan apa? Hidayah. Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sulapan, tidak bolak-balik, tapi ada prosesnya. Ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihilangkan akhlaknya, itu dihilangkan. Akhlaknya dihilangkan, diberi kebaikan, paradigma yang baik. Paradigma yang baik diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang jahat juga, maka dia ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Paradigmanya yang jelek, akhirnya akhlaknya yang tidak bagus, kemudian tidak disukai masyarakat. Itulah. Sama air. Kalau kita air megang air, kalau kita megang air basah, dengan air itu orang basah. Kita megang api apa? Terbakar. Tidak ada terjadi, tidak terjadi. Kalau kita megang air kemudian itu terbakar, ada air kok terbakar, wah enggak masuk akal. Air, kita pegang air apa? Basah. Kita pegang api nih, pegang api apa? Terbakar. Begitu pula ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan kebaikan lain, melahirkan beranak pinak kebaikan itu. Akhirnya diberi hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Begitu pula keburukan, kejahatan begitu pula. Kejahatan begitu pula. Kejahatan akhirnya ketika seorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan akhlak yang baik. Akhirnya melahirkan terakhir puncaknya adalah kesesatan. Itulah kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Fayamudduhu al-malik bil-huda wal-qalbus sani, hati yang kedua. Hati yang kedua, qalbul mahdulun wa mashkhunun bil-hawa mudannisun bil-khaba'is mulawithul bil-akhlaqiz zamima fayukawwi fihi sultanu syaitan littisa'i makanuh wa yud'ifu sultanul iman وَيَمْتَلِئُ الْقَلْبِ دُخَانِ الْهَوَى فَيَأْتِي مِنْ نُورِ وَيَسِيرُ كَالْعَيْنِ الْمُمْتَلِئُ بِالدُّخَانِ. Hati yang kedua, hati yang jelek, hati yang busuk. Mahdulun, dia teringat dengan apa? Dengan campur dengan keburukan-keburukan. مُلَوِّثٌ بِالْأَخْلَاقِ, dia dikuatkan, dikuasai, dominan dengan kekuasaan setan. Sultanus Sayyidin, kemudian dia apa? Hilangkan keimanan. Wayam taliul bidduhanil hawa. Bismillah rahimakumullah. Yang ketiga, wal qalbus salis qalbun yabtadi'u fihi khawatirul hawa fayad'uhu ila syarr fayulhiqul khatirul iman fayad'u ila al khair. Hati yang ketiga adalah pertama kali dia buruk sangka, kemudian memanggil, mengajak kejahatan, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala didominan dengan baik. Fayal khul khatir liman, kemudian dia kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hatinya itu,
Jadi intinya itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan lain. Orang jahat akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Begitu pula orang iman, begitu pula orang Islam itu ada yang Islam KTP, ada Islam yang komitmennya hanya Islam sederhana, Islam hanya sekedar ritual saja. Tapi juga Islam yang ada yang komitmen terhadap keimanan. Begitu betul yang dinamakan orang-orang ini adalah namanya apa? Islam abangan. Begitu pula kafir. Orang kafir itu juga begitu. Orang kafir juga ada, kalau orang kafir bukan kafir abangan, tapi dia kafir kuningan. Orang Islam lawannya Islam abangan, lawannya apa? Kafir kuningan. Kafirnya sekedar aja. Tapi ada kafir yang betul-betul kafir, dia tidak melihat, tidak senang dengan orang-orang Islam. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang kafir yang baik dia tidak senang. Bagaimana orang Islam yang baik tidak senang dengan adanya kekufuran? Begitu pula orang kafir, dia tidak senang dengan orang Islam. Dan ini apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di bumi Allah, di New Zealand. Hari Jumat dia dibunuh dengan orang yang sadar. Kenapa dia membunuh? Saya tidak senang dengan orang Islam ini. Saya tidak suka dengan orang Islam ini. Orang Islam itu mengganggu. Keberadaan imigran Islam ini mengganggu. Dan itu mengganggu. Begitu pula orang-orang Islam. Ini Islamnya ini komitmen, tidak suka. Nah, ini tidak bisa dengan dilawan dengan Islam kuningan. Islamnya, kafirnya orang ini bukan kafir kuningan, bukan kafir, tapi dia tidak mau. Tapi harus dilawan dengan ketegasan. Maka dia yakini, di dalam senjatanya dia tulis seluruh teman-temannya, saudara-saudara, walaupun dia tidak kenal orang-orang kafir yang telah membunuh orang Islam, dia bangga. Maka ini menegaskan bahwasannya antara kebatilan dan kebenaran ini akan terus berkecamuk, akan terus senggol menjanggol, dan itu akan melahirkan kehidupan. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diam terhadap orang-orang kafir. Bahwasannya orang kafir itu pasti tidak akan ridho sebelum orang kafir itu masuk kepada kekufuran. Itulah filarahimakumullah. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'ahum. Kenapa? Karena hatinya orang kafir yang komitmen, yang mau membunuh orang kafir, sudah terkejahatan dulu. Sudah buruk sangka. Itulah filarahimakumullah. Begitu pula orang-orang hati, orang yang beriman, dia harus suudzon kepada orang kafir. Kalau ada orang beriman husnudzon, masih baik kepada orang kafir, perlu dicurigai. Saya ini orang Islam tapi masih baik kepada orang kafir. Bagaimana imannya? Sedangkan orang kafir itu tidak baik kepada saya. Ini nanti adalah masalah paradigma. Itulah filarahimakumullah. Imisaluhu ayyahmila syaitani hamlata alal aql wa yuqawwi dha'ilil hawa wa yakulu ama tara fulanan wa fulanan kaifa yutlikuna anfusahum ala fi hawahum. Misalnya adalah sebagaimana setan kalau sudah mendominasi kehidupan, dia akan menggiring kepada dengan hawa nafsu. Hatta yu'addu jama'atu minal ulama fatamilu nafsu ila syaiton fayahmidul malik hamlatahu hamlatun ala syaiton. Maka ini mengenakan kepada orang-orang yang punya status ulama, kemudian dibawa dengan setan. Wa yakulu hal halaka illa man nasyal akibah wala takdar bi ghaflatin nas an anfusihim. Maka hal tidaklah orang itu hancur karena dia itu nasia, dia itu lalai, lupa.
fala takdar, maka janganlah apa, fala takdar bi ghaflatin mas, maka janganlah kamu silau dengan apa yang ada di hati manusia. Ara'aitu law waqafu fis saif fis syams walaka baitun barid akunta tuwafiquhum an tatlubul maslaha. Ketahuilah kalau kamu itu di siang hari di hadapan matahari, kemudian di rumah yang dingin, maka kamu akan apa? Atuwafiquhum am tatlubul maslaha. Atau kamu itu menghindari matahari kembali kepada dingin. Itulah filar. Artinya apa? Kecenderungan manusia dia ingin ingin mencari maslahatnya, ingin kedingin, menghindari matahari, menghindari kegelapan, mencari keterangan, ketenangan, keterangan apa yang benderang-benderang. Demikianlah ya filar rahimakumullah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terlalu istiqomah, tetap komitmen di dalam tauhid wal jihad, sehingga kita berhujjah di hadapan Allah nanti kelak. Nanti kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.